Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah teman-teman dari Syariah Saham dan juga teman-teman dari Uninus dan teman-teman kita semuanya yang hadir dari saya yakin dari berbagai belahan Nusantara, bahkan mungkin belahan dunia, teman-teman yang ada di luar negeri juga bisa nonton. Karena ini Instagram Live, kita sore ini sebenarnya Syariah Saham alhamdulillah kedatangan seorang tokoh di bidang ekonomi syariah. Kemudian juga beliau baru saja menyelesaikan program doktoralnya dan dengan disertasi yang berjudul, judulnya agak panjang teman-teman, jadi saya bacakannya. Perbandingan risiko, imbal hasil, serta pengukuran kinerja instrumen syariah dan non-syariah di Indonesia. Jadi ini sangat cocok sekali dengan hitah kita di Syariah Saham. Dan alhamdulillah hari ini kita menapaki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Dan biasanya itu menjadikan salah satu momen hijrah gitu ya. Momen hijrah atau mengambil inspirasi dari hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, membangun peradaban Islam di sana dan akhirnya ajarannya bisa kita lakukan sampai hari ini, khususnya buat kita yang Muslim, dan menjadi teladan yang baik juga buat yang lainnya. Nah, di sore ini kita akan mengambil tema besarnya sih, yuk hijrah finansial ke instrumen syariah. Ini temanya mungkin sangat clickbait gitu ya, apa namanya, mengundang apa sih hijrah finansial, apa sih instrumen syariah. Tapi sebenarnya sih yang akan kita bahas sore ini lebih spesifiknya nanti bagaimana sih kita memahami bahwa kenapa sih kita harus berinvestasi, kenapa memilih instrumen syariah, dan apa saja kriteria atau rasio-rasio keuangan yang dipertimbangkan. Nah, ini khususnya ada kaitannya dengan syariah saham dan saham syariah adalah bagaimana saham syariah itu tersebut dinyatakan sebagai instrumen syariah dan bagaimana juga perkembangan dari berbagai pertimbangan rasio tersebut. Kita akan hadirkan guru saya. Kita sudah lama kenal, tapi terus terang baru ngobrolnya sore ini ya, Kang. Saya manggilnya bisa Akang, bisa Mas, bisa Dokter, apa saja ya, boleh. Bebas kepanjangan gue, bro. Oke, okay. Karena kita itu formal tapi semi-non-formal juga gitu. Oke, okay. Saya juga mungkin akan bacakan sekilas ya, teman-teman, profil dari beliau. Nama beliau adalah, nama lengkapnya, karena baru dokter, saya panggil Dr. Yoyo Prasetyo STMSY. Ini menarik, teman-teman. Beliau ini S1-nya teknik, gitu kan, S2-nya hukum, tapi hukum ekonomi syariah, S3-nya ekonomi syariah. Jadi beliau ini cocok dengan tipikal saya, gitu. Jadi tidak mengutamakan linearitas. Yang penting bermanfaat, gitu, bermanfaat ya. Jadi kita akan gali ilmu beliau saat ini, dan keseharian beliau adalah dosen ya, dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara, Bandung ya, di Soekarno Hatta ya, Kang ya, kalau nggak salah. Soekarno Hatta, mohon ya. Mohon. Kemudian juga dosen luar biasa di Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati yang kemarin minggu ini saya dengar, saya baca juga di salah satu media bahwa UIN Sunan Gunung Jati menjadi UIN terbaik pertama di Indonesia. Gitu. Terima kasih. Oke. Kemudian juga beliau sering mengajar di TeachMe yang di Bursa Efek Indonesia itu, kemudian juga di Asosiasi APRD Pengelola Reksadana ya, Kang ya. Oke, mohon ya. Reksadana, kemudian juga beliau juga malang melintang di dunia brokerage ya, di sekuritas, kemudian juga beliau juga sering mengisi di berbagai training for trainers atau TOT atau TFT dari di OJK, kemudian di UNPAD, kemudian di Gunung Jati juga, dan beliau juga mempunyai sertifikasi profesi WPPE dan WMI, kemudian juga sudah banyak karya ilmiah dan yang berbentuk jurnal dan juga buku-bukunya. Jadi kita alhamdulillah di sore ini saya, buku saya mana ya, oh, sudah dipak pak, nanti saya ambil buku karena ada yang mengirim, ada yang mesen banyak kemarin hari saya yang minta ditandatangani. Dan terus terang teman-teman, salah satu referensi utama dari buku Sari Kelapa adalah bukunya Mas Yoyok ini dan jurnal dari Mas Yoyok ini. Jadi saya ini belajar langsung ke gurunya sekarang. Jadi sekaligus minta ijazahnya. Kalau dalam istilah tasawuf itu saya minta ijazah langsung dari Sang Mursyid. Jadi supaya ilmu saya berkah. Nah, buku yang beliau tulis adalah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah tahun 2017.
juga Ekonomi Syariah tahun 2018. Itu mungkin sekilas tentang profil Mas Joyo Prasetyo di yang akan menemani kita di sore ini sampai mungkin sekitaran, karena tadi udah terpotong kan, mungkin sekitar 40-50 menit ya kita dengan tanya jawab gitu kan. Oke, yang pertama kita akan ngebahas karena temanya tentang yuk hijrah finansial, maka saya ingin meminta insight Mas Yoyo tentang sebenarnya apa sih hijrah finansial itu, kemudian instrumen investasi syariah itu sebenarnya sudah seberapa dikenal oleh masyarakat kita, dan apa tantangan juga untuk mengenalkan itu di kalangan masyarakat. Silakan Mas, waktu dan tempat silakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada Mamang saya sekaligus guru saya, senior saya, Mang Amsi, ya kan, yang dengan komunitas saham syariahnya sudah begitu dikenal oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia ya. Suatu kehormatan sore hari ini ya, saya diberikan kesempatan untuk duet bersama beliau. Seperti kita ketahui, beliau adalah salah satu selebritis pasar modal di Indonesia, begitu ya ini ya. Bukan. Bisa aja bersama Pak Irwan Abdallah gitu ya ini ya. Biasanya kan beliau itu duetnya sama Pak Irwan Abdallah ini ya. Kalau foto sama Pak Irwan saya udah pernah gitu, cuman foto sama Mang Amsi belum pernah ini makanya. Nah, sekarang kita dipoto. Karena masa pandemi ini jadi kita belum sempat ketemu ini antara Bandung sama Cianjur ini Mang ya, mudah-mudahan insya Allah ke depan kita berikan kesempatan untuk bisa berjumpa gitu Mang ya. Amin. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan sore hari ini tentunya kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di momentum tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan umur untuk mengabdi dengan segala kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat secara umum. Selawat serta salam semoga tersalur kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah alhamdulillah kita sampai akhir ini walaupun tidak berjumpa dengan beliau, alhamdulillah kita bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Mudah-mudahan kita sangat berharap kita akan bergabung menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di Yaumul Hisab kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u hudwatis syaiton innahu lakum adzubun mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Yang artinya kira-kira kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata bagi kamu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman menyeru kepada hamba-hambanya. Salah satunya hamba-hambanya adalah kita semua insya Allah yang hadir di majelis ini, ya kan, yang beriman kepadanya, serta membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajalan dan syariat Islam secara menyeluruh, secara kafah. Jadi di ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memanggil kita orang-orang yang beriman, ya kan, untuk masuk Islam secara keseluruhan. Jangan kita hanya mengambil syariat Islam sebagian saja. Ya. Sekaligus ini meluruskan juga bahwa ini kan hal-hal yang kulitnya bukan isinya. Nah,
dengan ayat ini maka ini terbantahkan. Jadi walaupun isi, walaupun kulit, apapun, apakah itu hal yang furu', hal yang semuanya adalah semaksimal mungkin kita bisa berusaha ya mengamalkan ajaran syariat Islam. Termasuk juga di dalamnya kita mengajarkan syariat Islam dengan berbagai bentuk ibadah. Ya, kalau beribadah kita kemungkinan insya Allah sudah apa namanya secara kafah ya, kita mengikuti ajaran Rasulullah, kita sholat seperti yang diajarkan Rasulullah, ya kan, kita puasa seperti yang diajarkan Rasulullah, ya kan. Namun demikian tidak hanya terbatas dalam masalah ibadah. Ingat bahwa kita juga terkait dengan masalah muamalah, masalah yang berkaitan dengan kita dengan manusia, kita dengan hal-hal yang lain yang di luar atau di dalam koridor ibadah. Nah, salah satu bentuk muamalah yang saat ini mungkin atau khususnya teman-teman komunitas saham geluti saat ini adalah investasi. Maka saya pribadi mengajak kepada teman-teman semua, ya kan, mari kita mengamalkan ayat di atas tadi, surat Al-Baqarah 208 tadi, bahwa termasuk dalam bidang muamalah diantaranya adalah dalam bidang investasi, ya, dimana alhamdulillah pemerintah kita, otoritas kita saat ini sudah banyak memberikan fasilitas yang luar biasa ya, dengan berbagai regulasinya sudah menetapkan berbagai instrumen investasi bagi kita umat Islam. Ini tentunya juga nikmat yang sangat besar, nikmat yang harus kita syukuri, ya kan, dengan adanya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka muncullah instrumen-instrumen investasi syariah yang berbasis syariah. Salah satunya adalah saham, ya, saham syariah yang insya Allah akan kita coba bahas lebih detail pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, mungkin kalau untuk saham syariah teman-teman sudah sangat familiar ya, karena komunitas ini memang komunitas khusus yang membahas atau memang para apa namanya para para apa para pengamat dan mereka yang berkecimpung dalam investasi saham syariah gitu ya. Nah, saham syariah di Indonesia itu kita bisa mengenal ada dua tipe ya. Pertama saham syariah aktif dan yang kedua adalah saham syariah aktif pasif ya. Saham syariah aktif di Indonesia jumlahnya tidak begitu banyak, jadi hanya 5 perusahaan atau 5 emiten, sedangkan yang paling banyak atau mayoritas di Indonesia adalah tipe saham syariah pasif ya. Nah, kita akan fokus ke tipe saham syariah pasif ya. Karena apa? Karena ini yang banyak jumlahnya di Indonesia, yang terkadang juga menimbulkan apa namanya debatable gitu ya, apa namanya mengundang betul diskusi di kalangan kita gitu ya, Mang ya, ini ya. Nah, mudah-mudahan betul nanti kita bisa apa namanya bisa mendalaminya dengan lebih lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, keberadaan saham syariah di Indonesia itu diawali tahun 2000, yaitu seiring dengan terbitnya reksadana syariah yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh Dana Reksa Investment Management. Reksadana syariah yang diterbitkan pada tahun 2000 tersebut itu berbentuk campuran ya, sehingga salah satu instrumennya yang ada di dalamnya adalah saham syariah. Maka dengan adanya reksadana syariah pertama kali yang terbit di Indonesia tahun 2000 tersebut, maka otomatis mensyaratkan adanya saham syariah. Nah, pada saat itu tahun 2000 itu muncul inisiatif dari Bursa Efek Jakarta pada saat itu ya. Kalau sekarang kan kita kenal Bursa Efek Indonesia ya. Tahun 2000 masih Bursa Efek Jakarta. Itu bekerja sama dengan Dewan Pengawas dari Dana Reksa Investment Management atau DIM ya. Itu meluncurkan sebuah indeks ya yang sekarang sangat terkenal, yaitu dengan sebutan Jakarta Islamic Index. Di dalam Jakarta Islamic Index ini terkumpul 30 saham syariah. Ya, 30 saham syariah yang pada saat itu kriterianya hanya berdasarkan bisnisnya saja, bisnis screening-nya saja gitu ya. Belum melibat apa belum ditambahin apa kriteria-kriteria lain. Dan masya Allahnya yang perlu kita syukuri juga pada saat itu muncul belum ada representasi dari regulator.
ya, maupun representasi dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu baru benar-benar inisiatif dari pelaku pasar gitu istilahnya ya. Jadi pelaku pasar yang memang menginginkan adanya reksadana syariah, menginginkan adanya saham syariah, ya, sehingga muncullah pada tahun 2000 itu Jakarta Islamic Index yang berisi 30 saham syariah. Momentum selanjutnya cukup lama ya, sampai tahun 2007 ya, baru 2007. Jadi selama 7 tahun ya, selama 7 tahun itu apa namanya istilahnya saham syariah itu belum ada kontribusi atau belum ada campur tangan dari regulator maupun dari representasi dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga sambil berjalannya waktu regulator dalam hal ini adalah Bapam LK ya kan, bekerjasama dengan ada MOU dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan seterusnya, sehingga akhirnya keluarlah berbagai fatwa dari DSN MUI mulai dari tahun 2002, 2003, 2004 dan seterusnya, itu fatwa-fatwa yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Nah, berbagai fatwa tersebut akhirnya diadopsi oleh Bapam LK selaku regulator pada saat itu ya. Kalau sekarang kan sudah melebur menjadi OJK ya, tapi pada saat itu masih Bapam LK. Muncullah peraturan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah ya, yaitu dalam keputusan Kep 314 BL 2007. Nah, di dalam surat keputusan ini disebutkan ada dua kriteria menjadi saham syariah pasif, yaitu kriteria kualitatif dan yang kedua kriteria kuantitatif. Kriteria kualitatif biasanya disebut dengan business screening ya, yang terdiri dari ya ini memfilter ya, memfilter perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang secara operasionalnya tidak melanggar syariat Islam ya. Misalnya tidak dalam hal perjudian, tidak hal dalam memproduksi mendistribusikan barang-barang haram ya kan, tidak bukan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi dan seterusnya. Jadi sebuah emiten yang tidak atau yang memenuhi kriteria kualitatif atau business screening, maka dia sudah 50% ya, 50% memenuhi kriteria saham syariah pasif. Namun demikian dilanjutkan dengan kriteria yang kedua, yaitu kriteria kuantitatif atau financial screening. Nah, di kriteria kuantitatif ini ada dua, yang pertama total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%. Ini tolong kita cermati ya, karena nanti ada dari masa ke masa nanti ada perubahan kriteria ya, yang mungkin nanti perlu kita diskusikan lebih lanjut. Yang kedua adanya total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha revenue dan pendapatannya tidak lebih dari 10%. Jika sebuah perusahaan, sebuah emiten bisa memenuhi dua kriteria tadi, maka alhamdulillah perusahaan tersebut sahamnya termasuk saham syariah pasif, gitu ya. Pasif. Nah, tahun 2009 Bapam LK selaku regulator memperbaharui kriteria tadi ya kan, khususnya di kriteria kualitatif ya kan, dengan menambahkan tidak boleh atau perusahaan yang melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah, maka ini sahamnya tidak menjadi saham syariah. Nah, ini yang menarik, maka adanya apa namanya, adanya pembaharuan kriteria saham syariah pasif tahun 2009 ini ya, kalau nggak salah ada beberapa emiten yang harus dicopot keluarkan, statusnya dari ya, dikeluarkan dari saham syariah. Kenapa? Karena sudah terbukti di depan pengadilan ya kan, sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa terbukti melakukan suap atau riswah. Ini tentunya hal yang cukup perlu kita apa namanya, perlu kita syukuri juga bahwa regulator kita, otoritas kita lebih ketat ya dalam menyaring menyaring emiten-emiten yang mengeluarkan saham syariah. Adapun kriteria kuantitatifnya masih sama. Ya, sama. Jadi total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%, juga total pendapatan bunganya masih sama. Kemudian ternyata tidak berhenti di sini, regulator juga mengadakan pembaharuan lagi di tahun 2012, yaitu di peraturan
Bapam LK 2K1 Cap 208 BL 2012. Di pembaruan yang kedua ini, ya, jadi muncul tahun 2007, diperbaharui tahun 2009, diperbaharui lagi tahun 2012. Jadi pembaruan yang kedua nih ya. Pembaruan yang kedua, kriteria kualitatif masih sama, ya. Namun di kriteria kuantitatif ada perubahan, khususnya yang di poin yang pertama, yaitu total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset, ya. Atau kalau kita sebut mungkin kalau bahasanya Mang Hamsi mungkin dar gitu ya. Kalau yang 2007 2009 tadi dar ya. Dar oke. Okay. Debt equity ya. Ratio ya. Ya. Betul. Taruhlah tapi ini enggak dar murni ya, tapi dar ribawi gitu ya kalau saya sering istilahkannya dar ribawi. Kenapa? Karena hanya total utang yang berbasis ribawi aja yang dihitung berbasis, ya kan? Iya. Ya makanya okelah kita pakai istilah yang tahun 2007 2009 itu dar ribawi ya kan, tapi di 2012 itu menjadi dar ribawi ya, yang tadinya berbanding atau dibandingkan dengan ekuitas atau modal ya, di tahun 2012 diubah dibandingkan dengan total aset. Adapun poin yang kedua pendapatan non halal lainnya masih sama yaitu 10%. Nah, di dalam penelitian yang saya lakukan itu pasca diberlakukannya perubahan atau pembaruan ini ya, ini mengakibatkan terjadinya lonjakan saham syariah ya. Yang saya hitung itu ada melalui keputusan Bapam LK 282 BL 2012 di situ disebutkan ada 269 saham syariah, yaitu mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Karena ini kan saham syariah kan direview tiap 6 bulan sekali ya, emang ya, 6 bulan sekali ya, setahun 2 kali. Ya. Nah, pada saat diberlakukannya ini itu ada kenaikan 34 saham syariah. Nah, ini mengindikasikan bahwa kriteria pembaruan kriteria yang kedua ini ternyata lebih longgar, gitu ya, lebih longgar. Ya kan kalau saringan itu kalau saringannya semakin ketat itu yang bisa lolos kan semakin kecil. Tapi begitu kecil, saringannya betul. Dilonggarkan maka yang lolos semakin besar, gitu ya. Ya betul, jadi betul. Kalau dari tahun 2007 ke pembaruan tahun 2009 itu kriterianya bertambah, jadi saringannya semakin kecil, semakin bagus ya, semakin ketat, gitu ya. Nyaring itu kan yang bagus yang ketat ya, gitu ya. Kalau kita masuk perguruan tinggi itu kalau saringannya ketat berarti yang diterima di perguruan tinggi adalah mereka yang bagus-bagus gitu kan. Nah, saham juga samalah kira-kira gitu ya. Kalau kriterianya ketat maka yang berhak menjadi saham syariah tentunya emiten-emiten yang lebih bagus. Nah, ini ternyata di tahun 2009 itu ketat, semakin ketat, tapi ternyata di tahun 2012 ini semakin longgar ya. Ini juga menjadi catatan kita gitu kan. Apa namanya pembaruan kriteria ini, Mang. Nah, pembaruan kriteria atau adanya kriteria yang dilakukan oleh Bapam LK tadi mulai tahun 2007 itu sudah ada landasan hukumnya ya, yaitu memakai rujukan fatwa DSN MUI ya. Kalau tahun 2000 yang awal itu kan belum ada fatwa yang digunakan dirujukan gitu ya. Tapi begitu 2007 dan kesini itu sudah ada fatwanya. Sehingga alhamdulillah ini juga ya semakin meyakinkan kita tentunya ya umat Islam ya, sehingga apa, sehingga ya benar-benar instrumennya sudah instrumen yang saham yang syariah. Karena apa? Karena sudah ada representasi dari Majelis Ulama Indonesia yang berupa fatwa di DSN MUI ya. Fatwa yang dipakai adalah fatwa nomor 20 dan fatwa nomor 40 ya. Fatwa 20 tahun 2001 juga fatwa nomor 40 tahun 2003 ya. Ya, nah, itu fatwa-fatwa yang dijadikan rujukan ya, baik untuk kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatifnya. Nah, saya coba dalami lagi. Nah, fatwa ini rujukannya dari mana, dasarnya dari mana, gitu ya? Apakah ada rujukan dari Al-Quran dan Hadis, gitu ya, yang mengatakan bahwa rasionya segini-segini, gitu ya? Ternyata tidak ada, tapi rujukan yang dipakai adalah pendapat atau sebuah tulisan dari imam besar ya, Imam Al-Ghazali ya, di dalam bukunya Bidayatul Hidayah terbitan Darul Ilmi halaman 9 di situ sebutkan Imam Ghazali menuliskan bahwa kalau ada usaha ya
itu modal harus lebih besar daripada utang. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh DSN MUI, ya kan, melalui fatwa-fatwanya yang kemudian dirujuk oleh Bapam LK pada saat itu untuk menjadikan apa namanya kriteria saham syariah itu. Itu mungkin Mang untuk pembukanya ya, nanti insya Allah akan kita tambahkan dari Mang Amsi lah ya, yang sudah cukup banyak berpengalaman, ya kan, kita sharing saja mungkin dengan teman-teman yang lain dan seterusnya. Mang enggak Mang Amsi? Oke, terima kasih Pak Kang Dokter. Jadi ini semakin mencerahkan saya sebenarnya, karena terus terang dari tadi saya menyimak dengan seksama, karena ini adalah jawaban bagi teman-teman yang sering menanyakan ke saya, Kang. Jadi dan saya itu sebenarnya kalau untuk apa ya aturan kriterianya kan sudah pada paham sebenarnya. Cuman kalau yang membahas secara detail, secara kronologis dan secara timeline-nya perkembangannya itu mungkin baru Mas Ayok hari ini yang menjelaskan secara detail milestone-nya seperti apa, rujukannya seperti apa, rujukannya kemana gitu ya, baik dari sisi regulasi otoritas maupun dari sisi fatwa dari apa namanya otoritas fikih gitu, dalam hal ini adalah Dewan Syara Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah gini, mungkin dari saya nih Kang, yang sering juga ditanyakan di berbagai forum ya, nanya gini, tadi benar saya menemukan bahwa yang menyebutkan porsi tadi 4555 itu kan diambil dari sebenarnya ijtihad Imam Al-Ghazali bahwa modal harus lebih banyak daripada utang. Nah, modalnya itu kalau lebih banyak berarti harus lebih dari 50% begitu ya Kang. Mungkin minimal ya 55 tadi. Jadi ijtihadnya 5545. Memang itu teman-teman bukan angka yang saklek, ada di hadis dan di Al-Qur'an begitu. Kenapa? Karena negara kita dengan negara tetangga pun sudah berbeda kan. Di Malaysia mungkin sudah lebih diketatkan lagi apa rasionya. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang kadang sering dipertanyakan yang lain juga, rasio utangnya itu utang keseluruhan gitu Kang atau hanya utang riba gitu yang sebenarnya boleh dihitung sebagai proporsi tadi gitu. Mungkin itu dulu Kang dari saya. Iya, baik Mang. Jadi yang diperhitungkan di kriteria saham syariah adalah rasio utang yang berbasis ribawinya Mang. Kenapa yang berbasis ribawi? Karena sebenarnya kalau kita utang itu kan bukan hal yang haram dalam Islam gitu ya. Boleh kita berutang gitu kan? Betul. Ya, tapi dengan aturan syariat Islam gitu ya. Tapi ada utang yang dilarang, yaitu apa? Utang yang berbasis ribawi. Ya, maka yang diperhitungkan di sini adalah utang yang terlarang. Ya, adapun utang yang diperbolehkan, misalnya sebuah perusahaan mengeluarkan sukuk, ya, itu kan dia sebenarnya utang juga gitu ya, tapi utangnya berbasis syariat Islam syariah. Ya, karena dengan mudharabah, dengan ijarah gitu ya. Ataupun sebuah emiten juga bisa melakukan pembiayaan. Jadi bahasanya bukan utang nih kalau dalam ekonomi Islam ya. Pembiayaan, misalnya sebuah emiten mengajukan pembiayaan ke bank syariah, ya kan? Itu kan boleh-boleh saja gitu ya. Kenapa? Karena akad pembiayaannya sesuai dengan syariat Islam. Yang tidak diperbolehkan, yang terlarang adalah kalau emiten itu ya kan melakukan utang ke perusahaan ke bank konvensional ya dengan akad bunga ribawi ya gitu dengan akad bunga ya. Nah kan kalau menurut fatwa MUI ya kan praktek riba yang ada di perbankan maupun dimanapun yang ada di Indonesia ini bahasanya kan identik dengan riba yang diharapkan oleh Al-Qur'an gitu ya. Jadi ya dengan fatwa MUI ini sebenarnya sudah cukup clear ya kan, sudah menjadi bisa menjadikan pegangan kita bahwa praktek pembungaan ya yang ada sekarang ini adalah identik dengan praktek riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, dalam Al-Baqarah juga kan, wahlawahul bai'a wa haruma riba. Ini kan sudah ayat yang sangat qot'i bahwa riba qot'i, itu udah enggak bisa udah qot'i lagi emang ya. Udah enggak bisa ditawar lagi riba itu gitu kan. Itu memang memang hal yang terlarang gitu ya. Nah, pertanyaan kan diskusi muncul biasanya apakah bunga itu sama dengan riba gitu kan ininya kan. Nah, dengan fatwa tadi ini sudah menjadi acuan kita bahwa ya praktek pembungaan di bank konvensional maupun di tempat-tempat yang lain itu bahasanya identik dengan riba yang diharamkan. Begitu Mang, kira-kira Mang ininya Mang. Oke, terima kasih Kang. Nah, selanjutnya nih sambil menjawab pertanyaannya Kang ya, boleh ya? Iya Mang.
Oke, okay. Nah, karena udah ada yang bertanya di sini dari akun investor bahan. Nah, saya tahu sih investor bahan itu siapa sebenarnya. Jadi beliau ini praktisi saham syariah juga dan beliau juga alumni dari salah satu prodi ekonomi syariah juga kayaknya. Pertanyaannya Wah, gini kan, siapa? Oh, iya. ada yang mau saya tanyakan nih, Mang Amsi, Pak Yoyo, kenapa kriteria DER dirubah menjadi DAR dalam pembaruan ketentuannya? Seperti yang ditentu sampaikan oleh Bapak tadi. Jadi, kenapa sih ada perubahan itu? Apakah perubahan tersebut karena asas apa? Misalnya karena, apakah karena emang kebutuhannya seperti itu? Atau misalnya fatwa MUI-nya misalnya sekarang diperbarui untuk lebih memperkenalkan atau apa? Mungkin ada, mungkin Mas Yoyok sudah pernah meneliti alasan di balik perubahan itu, gitu. Mungkin itu yang ditanyakan sih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sebenarnya yang paling tepat pertanyaan ini ditujukan kepada regulator ya. Dalam hal ini mungkin nanti Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan ya. Tapi ya kalau jawaban saya kan bukan jawaban dari si pembuat regulasinya gitu ya ini ya. Jadi yang paling tepat Betul. sebenarnya di ke regulator. Namun demikian saya akan mencoba sedikit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dulu ya, tapi yang saya sampaikan adalah bahwa nanti apa namanya sebaiknya ditanyakan ke pihak regulator. Kalau kita lihat kronologisnya ya dari ya mungkin dari yang saya coba buka-buka dan saya teliti, memang ada apa namanya ada masukan dari pelaku pasar ya, ada pelaku pasar bahwa kalau berdasarkan ekuitas, sorry, kalau berdasarkan aset, itu akan lebih banyak lagi perusahaan yang bisa masuk menjadi saham syariah. Sehingga apa? Sehingga semakin banyak instrumen saham syariah yang ada, maka ini akan diharapkan bisa menggairahkan industri reksadana syariah dan industri pasar modal secara umum gitu ya. Karena kalau pilihannya Betul. cuman cuman sedikit sama pilihannya banyak tentunya kan lebih lebih bagus kalau pilihannya itu banyak. Dan ini juga berkaitan dengan adanya kemungkinan ya, ini baru kemungkinan yang harus diteliti lebih lanjut, selain adanya masukan dari pelaku pasar ya kan. Kemungkinan karena memang pada tahun 2008 itu kan terjadi krisis ya, ya di mana banyak emiten atau perusahaan yang secara terpaksa menambah Berutang. utangnya gitu ya, menambah utang yang di sisi lain juga pendapatannya itu atau labanya jadi minus gitu ya, jadi negatif gitu ya, jadi negatif. Nah, ini juga kemungkinan menjadi salah satu penyebab juga, sehingga apa? Sehingga kalau yang berbasis aset ya, aset itu kan kalau di dalam akuntansinya kan aset sama dengan kan modal plus utang gitu kan Plus ininya utang, kan betul. ya, aset ya ya, kalau ekuitas kan modal aja kan gitu kan. Nah makanya tadi ada pelonggaran sehingga apa, sehingga beberapa perusahaan yang tadinya bagus ya, tapi karena krisis 2008 itu mungkin tahun setelah beberapa tahun setelah itu kan baru recovery ya kan, belum bisa langsung untung ya, masih masih negatif ya, negatif equity-nya masih negatif ya, modalnya masih negatif. Maka mau tidak mau agar emiten itu tetap berlangsung kelangsungannya perusahaannya, maka dia akan pinjam apa namanya Utang. pinjam utang gitu ya. Nah inilah Dan itu berimbas kepada bertambahnya rasio gitu ya kan. iya benar rasio gitu. Dan kalau kita berdasarkan ekuitas, itu kan mereka atau perusahaan yang modalnya negatif itu otomatis sudah nggak bisa masuk gitu ya, ya. Iya, Tapi yeah, kalau betul. diganti berdasarkan aset DAR, ya itu bisa masuk. Kenapa? Karena DAR itu apa namanya nggak mungkin negatif kan, DAR itu kan berdasarkan aset karena Aset aset itu modal ditambah utang. Kalaupun utang pasti utangnya positif. negatif, iya masih positif. Kenapa? Karena diakumulasi dengan atau ditambahkan dengan utang yang ada. Jadi selalu positif kalau berdasarkan DAR. Aset. Itu Betul ya, betul. ya berdasarkan DAR ya, berdasarkan aset. Itu kira-kira beberapa alasan dan juga saya sudah beberapa diskusi ya, kira-kira arahnya ke sana. Jadi dalam rangka dulu apa namanya mengembangkan dulu, karena ini kan taraf-taraf awal ya, jadi memang harus harus berkembang dulu ya kan. Namun insya Allah lah, coba kita
berdoa bersama-sama ya, mudah-mudahan otoritas kita, regulator kita mengembalikan lagi ya, mengembalikan lagi kriteria yang tadinya, yang sekarang itu berbasis dibandingkan dengan aset ya kan, bisa kembali lagi ya kan dibandingkan dengan ekuitas atau modal seperti tahun 2007 dan 2009. Tentunya ya dengan berbagai pertimbangan ya, kalau memang pasar modal kita udah maju dan seterusnya mungkin, dan pembaruan ini kan hal yang wajar, hal yang biasa. Yeah. Mohon maaf kan, barusan terputus kan? Iya kayaknya ya, ya itu ya. Jadi hal pembaruan regulasi ini bukan hal yang tabu dan hal yang larang, bukan hal yang terlarang. Jadi sangat mungkin ya. Mari kita sama-sama kita dorong kepada regulator kita sambil kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ya dikembalikan lagi gitu seperti tahun 2007 dan 2009. Iya betul Kang. Mungkin gini Kang, kalau saya sih itu kan kalau misalnya mengubah regulasi mungkin memang butuh butuh diskusi yang sangat panjang, kemudian panjang. Di kelas, di kearas gitu ya, bukan di ini. Nah akhirnya kita gini Kang, jadi kita itu di komunitas suka membuat aja, misalnya kayak kemarin saya bikin video tuh kan karena ada tetap ada yang penasaran nih, emang ada nggak punya utang ke bank? Akhirnya kan saya seleksi tuh dari rasio yang DER itu yang DER-nya saya bukan DER lagi, sudah pakai DER 0,45 ya, gitu ya. Kan. Setelah itu disaring lagi, yang kapitalisasinya lumayan dan likuiditasnya bagus, ambillah J70. Setelah itu saya saring lagi, mana yang nggak ada utang ke bank atau obligasi yang non-syariah gitu Kang ya. Dan ternyata ada gitu Kang, ada 8 ya, ada 8 emiten. 7 atau 8 ya? Yang 8, saya nggak, ada satu yang kemasukin ke INTP. Oh kan? Gitu, jadi 8 ya? 8, jadi coba, industri INTP itu ternyata nggak punya utang. Jadi itu bisa dikatakan yang zero debt gitu ya. Bahkan bukan hanya utang ribawi, dia itu bahkan nggak punya utang gitu. Secara punya total utang, ya. Gitu. Jadi secara total. Jadi ternyata ada gitu. Kalau ada dulu mana ada saham di Indonesia yang bebas utang ke bank, ternyata ada loh gitu. Dan itu mungkin juga bisa menepis keraguan teman-teman ya. Kalau yang memang sangat ingin restricted gitu, yang ingin sangat ingin mencari yang zero debt ya, kita juga sudah pernah analisis dan itu yang liquid aja. Jadi kalau yang non liquid mungkin lebih banyak juga gitu Kang. Cuman saya belum teliti lah. Belum, nanti mungkin saya teliti lagi kalau ada waktu, saya juga yang unit stock universe-nya kita perluas menjadi isi gitu ya. Kalau kemarin kan cuma JI, J70. Nah, kita perluas. Mungkin nanti banyak juga, atau misalnya bahkan saya pernah punya di buku kan, saya pernah nulis saham-saham yang selalu masuk isi, ada sekitar 116 gitu ya. Jadi dari awal konsisten, dimunculkan istiqomah di isi, ya. Istiqomah di isi ya. Gitu. Jadi jadi isi gitu, isi yang istiqomah itu. Nah itu, nah nanti dari situ kan kita bisa nih, kita bisa coba kita bisa seleksi lagi mana yang benar-benar non nggak punya utang gitu. Oke itu Kang ya. Jadi terima kasih atas insight-nya. Nah sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Mas Dims akunnya. Ini juga mungkin terkait teknis dan juga terkait transaksi nih, kalau ini mekanisme ya Kang. Dan Kang mungkin bisa menjawab juga. Jika kita meminjam uang margin dari sekuritas, tapi pada hari itu juga kita top up, apakah tetap dilarang? Gitu Kang, dia pertanyaannya. Baik, ini mungkin saya jawab dengan secara teknis dengan lebih detail lagi ya. Kalau di SOTS, di Syariah Online Trading System, itu dikunci. Nggak bisa ya, memang. Dikunci. Jadi ya kalau deh kalau RDN-nya nggak ada cash maka dia nggak bisa beli ya. Ini adalah ikhtiar yang maksimal ya, ikhtiar yang maksimal dari pihak regulator ya kan, di mana khawatirnya dikhawatirkan ya investor di Indonesia itu kan ya khawatirnya lupa ya, hari betul, ini beli jatuh temponya kan T+2 ya, jatuh temponya kan sebenarnya T+2 gitu kan. Sebenarnya masih punya waktu 2 hari untuk bayar, tapi dikhawatirkan lupa atau sengaja lupa. Nah, ini kan kalau lupa atau sengaja lupa, nanti kan kalau T+2 dia nggak bayar, otomatis dapat pembiayaan dari sekuritas, ya kan? Dan ini pasti dikenakan bunga. Nah, maka di SOTS demi keamanan bersama, ya demi keamanan bersama, maka dikunci sebenarnya ya. Jadi kalau nggak punya cash, ya tidak. Tidak bisa melakukan beli, gitu. Pembelian ya.
Nah, tapi dari tinjauan syariat sebenarnya gimana kalau memang kita akan membayar di hari itu juga ya, di T plus 0 atau T plus 2 sebenarnya, karena jatuh temponya kan T plus 2, kewajiban kita membeli saham T plus 2 ya. Jadi wallahu alam, sebenarnya kalau memang kita tidak lupa ya, dan kita istiqomah ya kan, kita beli dulu misalnya ya, karena ini momentumnya bagus nih, waduh ternyata saham ini lagi bagus, harganya lagi di bawah gitu ya. Sementara saya belum sempat top up ke RDN ini gitu kan, tapi nanti siang adalah saya ke ATM, saya bisa top up misalnya kan. Nah ada, itu ada rekening, gitu, ada rekening kalau kita. Memang RDN-nya ya, kalau memang RDN-nya bank syariah bisa ya, bisa ya. Tapi biasanya kalau yang online trading yang tidak syariah itu RDN-nya kan juga tidak syariah. Artinya apa? Artinya kalau Anda setor sekarang, pada saat Anda beli, uang itu akan nendap dulu di RDN yang konvensional. Nah, T plus 2 nanti baru diambil. Nah, ini kan berarti ada pengendapan yang oleh RDN bank konvensional tadi pasti akan diberi bunga. Nah, gitu masalahnya sebenarnya di situ sebenarnya ininya. Dan ini mungkin sering terkait juga dengan orang masih, apa ya, orang masih, banyak teman-teman yang masih belum bisa membedakan mana short term trading dengan short selling, Kang. Jadi kan kan ada, boleh nggak sih short term trading? Kan itu di patuannya boleh ya, misalnya belinya hari ini, jualnya juga hari ini, begitu kan? Nah terus kalau misalnya yang short selling mah kan emang nggak mungkin ya, kalau kita mah misalnya jual saham terus beli, jual saham tuh baru beli gitu, dan prakteknya itu kan saya kira nggak semua orang bisa ya kan kalau short selling ya. Setahu saya. Short selling memang alhamdulillah ini juga hal yang kita syukuri, baik yang, jangankan yang syariah, yang konvensional pun short selling sekarang nggak bisa, Mang. Iya betul, nggak bisa, Mang. Short selling nggak bisa, ya bisa. Kita nggak punya saham, kita jual saham nggak bisa itu. Itu jangankan yang syariah, yang konvensional pun seperti itu. Nah ini kan berarti membuktikan lagi bahwa ya aturan syariat itu ternyata ya universal, ternyata yang konvensional pun sifatnya sama seperti itu, nggak boleh melakukan short selling. Gitu. Dan itu bukan short term trading, berbeda ya Kang ya? Itu kan beda. Kalau short term trading, ya short term trading itu kan trading jangka pendek ya kan, kita beli pagi ya kan, siang atau sore ya, tapi jangan disengaja ya. Ah saya mau beli sekarang pagi, nanti sore mau dijual. Nah ini disengajakan untuk short. Short term ini tidak dianjurkan sebenarnya ya. Short termnya adalah short term yang ya, karena nanti khawatirnya masuk spekulasi kalau seperti spekulasi. Itu kan ininya kan. Betul. Ya. Jadi kalau memang alhamdulillah misalnya kita beli pagi, ya analisa kita ternyata bagus, sore kok sudah naik, ya kalau memang kita mau take profit, ya nggak masalah karena itu sudah menjadi beli, sudah dibeli oleh kita ya, oleh kita. Ya. Tapi sekali lagi itu jangan hal yang jangan hal yang disengajakan ya, jangan hal yang disengajakan itu insya Allah tidak masalah kalau yang short trading ya, tapi kalau short selling itu mutlak tidak diperbolehkan, tidak bisa dan tidak boleh dan tidak bisa kebetulan ya. Dan alhamdulillah sudah ya, dengan adanya sistem online ini ya kita cukup regulator itu cukup strike ya, jadi kalau sudah online kan sudah bukan manusia lagi yang memfilter kan, tapi kan aplikasi kan. Kalau emang nggak punya ya udah langsung di reject gitu ya. Kalau tapi kalau order lewat dealer kayak dulu, nah mungkin masih bisa di ya namanya manusia nego. Kan masih. Nah gitu ya. Oh nggak punya bisa lah jual tolong. Nah, alhamdulillah sekarang ya banyak yang harus kita syukuri ya kan, dengan perkembangan pasar modal kita saat ini ya kan. Ini suatu hal yang kita syukuri dan mudah-mudahan ke depan dengan kita menyukuri itu, mudah-mudahan ke depan ya lebih bagus lagi gitu kan, sesuai dengan janji Allah kan. Lahir sakatum, lahir danakum kan. Kalau inkafatum, inadalah. Begitu Bang. Oke Kang. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum Kang nanti memberikan closing statement ya Kang ya. Karena saya lihat, sambil lihat waktu juga. Saya suka ke ini Kang, cek sunama kamalinaan. Apa kamalinaan itu ya, terlena gitu. Tahu-tahu udah 30 detik lagi gitu. Jadi saya sambil lihat jam. Karena saya jadi timer sekaligus moderator ceritanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kang Irka Prima Sandana. Pertanyaannya adalah, sekarang lagi marak saham yang diindikasikan sedang dan dalam tanda kutip digoreng harganya. Apa hukumnya jika kita membelinya? Iya. Hukum membeli saham goreng, saham yang sedang digoreng gitu. Iya, kalau kita yakin itu saham sedang digoreng, ya kan itu manipulasi pasar. Tentunya ya kita jangan ikut-ikutan. Betul. Iya kan? Jangan ikut-ikutan kan?
Kan kalau kita ikut-ikutan kan berarti kita ikut perbuatan kejahatan kan gitu kan, dan itu kan terlarang kan ini kan. Iya betul nah, betul. Maka kalau Watawanu kalau ya. kita ah watakawanu alal birri watakwa wala taawanu alal ismi wal utwan kan gitu kan, kan kita Iya disuruhnya betul. tolong menolong taawun dalam kebaikan kan ya kan, Al-Maidah tapi ayat kita 2. dilarang ah itu kan, kalau kan kita dilarang apa namanya bekerja sama dalam kemaksiatan gitu kan. Jadi dosa kalau dan permusuhan ya. Betul. Ya dosa dan musuhnya. Nah, makanya kalau kalau memang kita tahu yakin, ya indikasinya kan kita kalau di pasar kan kita tahu ini sedang digoreng dan seterusnya ya. Ya feeling feeling kita di pasar di depan monitor kita sudah bisa membedakan ya ini lagi digoreng ini enggak. Ya kalau memang itu taruhlah kita nggak bisa memastikan ya Pak, kita kan nggak bisa memastikan ini sedang digoreng atau enggak gitu ya. Tapi kalau indikasi Betul. menjurus ke sana ya nggak usah ikut-ikutan lah ya gitu. Itu insya Allah lebih lebih selamat, Lebih berkah. lebih berkah. Betul Asal nggak? seperti itulah menghindari itu. Betul-betul sekali, Kang. Jadi alhamdulillah teman-teman, sore ini kita banyak mendapat insight yang luar biasa dari Mas Yoyok, dan saya kira ini yang kita butuhkan sebagai investor dan juga trader saham syariah, landasan, kemudian juga regulasi, fatwa, dan juga insight, bukan hanya sekedar dari peraturan yang ada, tapi juga dari syariat Islam yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Mungkin kami sekarang meminta Mas Yoyok untuk memberikan rekomendasi atau insight terakhir atau closing statement di live Instagram sore ini. Silakan, Kang. Iya, baik. Terima kasih, Bang. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini mungkin ada satu hal saja mungkin yang menjadi harapan saya pribadi dan mungkin juga harapan teman-teman komunitas saham syariah yang dipimpin oleh Mang Amsi mungkin ya, mudah-mudahan cocok nih dengan saya nih keinginannya gitu ya. Jadi okay. sudah pada saat saya mulai dari menulis tesis di S2 sampai menulis disertasi di S3 itu saya coba tanyakan ke beberapa teman yang punya aplikasi syariah online trading system SOTS ya. Di situ dari 15 kalau nggak salah mungkin Mang ya, 15 SOTS ya sekarang ya. 16 itu sekarang 16. 16 ya, 16 ya. Dari 16 SOT itu saya belum menemukan di aplikasi SOT salah satu perusahaan sekuritas yang di situ dimunculkan rasio yang menjadi kriteria saham syariah, Mang. Itu betul, betul. Ini. Ya, itu ya. Ini padahal apa? Padahal itu data itu sangat penting buat kita investor yang ingin strike tadi kayak Mang Amsi bilang tadi ya kan. Ingin lebih ketat lagi, ingin lebih memfilter lagi, ingin hijrahnya itu lebih ya maksimal. Lebih jauh lagi ya, hijrah benar-benar yang mencari instrumen syariah yang memang dengan rasio utang ribawi yang lebih kecil lagi gitu ya. Dan ini saya kira selaras dengan prinsip keterbukaan yang ada di Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95 kan, di pasal Betul. 1 angka 7 itu kan ada memang fakta material yang menjadikan keputusan investor di speknya dipublikasikan. Nah, maka apa sih pentingnya dua kriteria tadi dipublikasikan? Yang pertama, untuk kriteria rasio utang ribawi ya kan. Ini agar tadi yang seperti yang disampaikan seide dengan yang Mang Amsi tadi, ini untuk memfasilitasi Betul. Kita investor muslim ya. Jadi tidak hanya yang ingin benar-benar memilih ya saham-saham yang punya der atau daribawi ya kan dengan rasio yang paling kecil. Jadi mereka yang ingin meminimize investasi ke saham syariah yang punya utang ribawi yang paling kecil. Saat ini data itu nggak ada. Nah ini mungkin mungkin ada baiknya ini mungkin lewat komunitas Mang Amsi ya yang cukup besar ya kan bisa mengajukan ini ke pihak regulator. Yang kedua, untuk rasio pendapatan non halal ya yang maksimal 10% ya dibandingkan dengan total pendapatan atau revenue. Ini juga datanya nggak ada, nggak pernah kita akses, nggak bisa kita dapatkan gitu kan ini kan. Nah, yeah. Ini penting buat apa? Untuk rasio pendapatan halal ini juga penting untuk seorang investor muslim untuk melakukan cleansing terhadap dividen yang dia diterima. Nah, dividen itu kan bagian laba dari perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Nah, kalau labanya tadi ada unsur non halalnya, misalnya 10% ya, maksimalnya ya 10%, Betul. Maka di dalam dividen yang diperoleh oleh pemegang saham syariah ya,
maka di situ sebenarnya ada proporsional 10% juga dari pendapatan non halal. Nah, betul. Harus di cleansing sebaiknya. Nah, ini harus di cleansing. Nah, betul, data betul. Itu dibutuhkan untuk melakukan cleansing. Bagi tadi ya, ini kita memfasilitasi ya kan investor-investor muslim yang ingin lebih ketat lagi ya kan dalam melakukan aktivitas investasinya di dalam pemilihan saham syariahnya. Nah, kalau itu ada kan enak. Oh, saya beli saham X. Oh, rasio utang, rasio pendapatan non-halalnya 5%. Oh, saya dapat dividennya 100.000. Ya, 5%-nya saya sedekahin. Ya, cleansing ya, di-cleansing ya, dikeluarkan. Okay. Karena itu, ya, karena itu bukan dari pendapatan yang halal. Saya kira itu mungkin yang sebagai closing statement-nya, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan dua kriteria yang menjadikan kriteria saham syariah ini bisa dibuka oleh regulator ya kan, bisa ditampilkan di SOTS ya kan, sehingga apa ya, sehingga nasabah bisa lebih investor bisa lebih memilih dengan lebih detail lagi ya kan. Kenapa? Karena ya tadi sesuai dengan tema besar kita ya kan, kita memfasilitasi ya kan regulator negara bangsa ini memfasilitasi bagi umat muslim ya kan untuk hijrah dari instrumen-instrumen yang konvensional, yang kalau saya menyebutnya bukan konvensional, non syariah lah ya, non syariah ke instrumen-instrumen yang syariah gitu mas. Mohon bantuan dan dukungan juga dari Mang Amsi dengan teman-teman komunitas saham ini untuk ini, mungkin mudah-mudahan kalau didukung oleh Mang Amsi dan komunitas saham mungkin ide ini bisa diterima lagi oleh pihak regulator. Begitu saja Mang, okay. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahualam. Mungkin ada kesalahan dari ucap saya, penjelasan saya itu karena keterbatasan ilmu saya saja kan. Oke, terima kasih Mas Dr. Yoyok, dan ini sangat sangat bermanfaat sekali dan sangat insightful gitu. Dan tadi juga ada beberapa teman yang mengajak apa ya, kita banyak diskusi dan akhirnya bisa memberikan sebuah rekomendasi kan. Jadi mungkin nanti dia akan nanti teorinya dengan landasan-landasannya saya bisa bantu dengan pay recap-nya, karena saya punya data misalnya setiap 3 bulan saya ngerekap 700 emiten tersebut. Nah, nanti digabungkan dengan yang lain kita akan memberikan tawaran, nah ini seperti dari kita seperti kemarin ada rasio utang dan yang lainnya. Oke, teman-teman, saya sudah diingatkan oleh Instagram 15 detik lagi, jadi terima kasih buat Mas Dr. Yoyok. Insya Allah kita akan bertemu lagi di edisi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di sini semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.